Hai hai mania bola dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Autosport. Kali ini akan mengabarkan secara spesial kepada kalian semua seputar berita sepak bola terupdate yang sayang sekali Anda lewatkan. So, tonton sampai selesai ya. Ex-pelatih timnas Harimau Malaya kritik striker lokal hingga bandingkan dengan Liga 1 dan Liga Thailand, serta timnas Indonesia dan timnas Thailand. Bolasport.com memberitakan bahwa mantan pelatih timnas Malaysia, Satya Nathan, mengkritik striker lokal dari negeri jiran tersebut yang tidak bisa bersaing dengan pemain asing. Kritik Satya Nathan kepada striker lokal Malaysia itu bahkan dibandingkan dengan Liga Indonesia dan Timnas Indonesia, bahkan Liga Thailand dan Timnas Thailand. Permasalahan striker lokal yang tidak mendapat banyak waktu bermain di kompetisi bukan hanya dirasakan pemain sepak bola Liga Indonesia saja. Akan tetapi, krisis striker lokal juga tengah dialami oleh Malaysia yang dinilai tidak mampu bersaing dengan para striker asing. Mantan pelatih Harimau Malaya itu mengkritik bahkan membandingkan kompetisi di negaranya dengan Liga Indonesia maupun Thailand. Satya Nathan berbicara bagaimana Liga Indonesia dan Thailand yang juga memiliki banyak pemain asing, tetapi timnas Indonesia dan Thailand mampu keluar sebagai runner-up dan juara Piala AFF 2021 di Singapura lalu. Menurut Satya Nathan, baik Liga Indonesia dan Thailand menerapkan aturan yang sama, yakni dengan menggunakan jasa pemain asing. Namun, mereka mampu menunjukkan diri dan menorehkan prestasi di kancah internasional. Lihat saja liga-liga di Thailand dan Indonesia, ujar Satya Nathan, sebagaimana dilansir bolasport.com dari New Straits Times. Meski liga-liga mereka banyak pemain asing, mereka tetap finish sebagai juara dan runner-up di Piala AFF tahun lalu. Dan itulah informasi seputar sepak bola spesial tersaji dari channel Autosport. Buat kalian semua yang tidak ingin ketinggalan informasi terupdate, terakurat, dan terpercaya seputar sepak bola, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe serta komen channel ini dalam kolom komentar. Bye-bye!